Halo teman-teman, kali ini aku mau belanja di pasar tradisional. Kenapa? Karena kulkas di dapur aku udah kosong. Biasanya aku sering belanja buat mingguan atau bulanan ke pasar tradisional karena selain murah, barang-barangnya juga masih fresh ya. Ada ikan, sayur, daging, mingguan lah mereka baru datang. Ini pasarnya jam 9 malam, jam 8 malam mereka udah start gitu. Buat kalian yang mau tahu di Bandung kayak gimana pasar ikan, pasar tradisional jam 9 malam, ramai banget. Saksiin aku ya belanja. Ayo. Ini tomatnya bagus-bagus banget ya, merah-merah banget. Sekarang lagi murah loh tomat, teman-teman. Cao muli berapa sekilo? Hah? Beli 3 kilo aja. Yang matang yang mana? Yang matang sama yang ijo ya. Cukup, terus sama yang ijo. Ya, yang ijo. 3 kilo aja. Busuk-busuk dikemanain? Ada yang ngambil deh buat makanan itu. Makanan apa? Parap. Oh, parap apa? Luwak sama monyet deh. Oh, mau ya mereka makan yang udah busuk juga? Oplosan ya, kopi. Oh, iya. Ini teh pisang dari mana? Palembang sama Lampung deh. Wah, dari Palembang? Jauh ya. Stroberi berapa, A? Hah? 5.000. Beli 4 aja. Buat di jus seger ya, ini murah, lihat cuma 5.000-an. Kalian bisa sekali ngejus sekotak ini ya. Aku beli 4 aja. Ish. 20.000. Kotak 20.000. Ini cincang berapa? 70. Hah? 70 sekilo. Minta sekilo. Aku mau bikin rolade. Daging buat beef teriyaki ada enggak? Yang empuk. Kalau yang buat beef teriyaki sekilo 80. Tapi empuk ini. Minta sekilo. Ini teh ini apa? Ekor ya? Berapa ekor? Ekor 50. Minta ini sekilo ya. Ekor sapi sekilo 40.000 ya. Ini kalau jam segini daging-daging baru datang ya, masih fresh banget tuh, lihat darahnya masih netes gitu ya. Suka banget pokoknya belanja malam-malam ke pasar. Sekilo? Iya, ekornya sekilo.
Ini aku mau beli sapi buat masak beef teriyaki ya, harganya barusan sekilo 80.000. Terus beli daging cincang juga, aku suka bikin beef rolado gitu. Terus beli ekor juga, sama dibikin sup enak banget. Di sini beli 3 item ya. Jadi berapa? Barusan daging sapinya 80. Yang buat beef teriyaki 80, terus daging cincang 80, ekornya 50, 160 sama 50, 210. Berapa? 85 pak? Iya. Minta sekilo ya? Sekilo. Gak bisa kurang. Apa tadi berapa? 70, 80? Paling 80 lah. Minta sekilo aja. Kalau yang itu berapa? 5, 6, 5. Hah? 6, 5. Ini sekilo, itu sekilo ya. Itu 60. 65. Oh, ini yang gede-gede gini berapa? 150. 150 yang ini. Namanya udang apa ini? Oh, udang windu. Beli yang ini aja. Yang ini 80.000 sama yang itu 60.000. Apa? Sekilo aja. Ya, sekilo aja. Sama 60.000 jadi 140. Ya, itu sekilo. Ini udang-udangnya baru datang dari pantai. Pak, kalau ini udang dari mana, Pak? Oh, dari Cirebon. Ini fresh banget sih, baru datang dari Cirebon. Ini pokoknya kalau ibu-ibu love banget deh kesini ya. Bisa kenyang, cuci mata sambil belanja buat isi dapur. Situasi kalau malam kayak gini rame banget, biasanya sih banyak yang dagang gitu deh, pada beli di sini kayak restoran, kafe, catering gitu ya. Soalnya seger-seger banget di sana. Pak berapa? Hah? Beli 1 kilo. Yang isi 2 aja. Ini masih seger banget ikannya. Dibersihin. Sebelah sini nggak tahu ikan apa. Ini campur sih, ada ikan dari ikan tawar ya, ikan laut banyak juga. Aku lagi minta bersihin, jadi nggak usah bersihin di rumah. Kilo 35.000 kan rame ya. Kalian tahu sendiri kan kalau makan di restoran berapa kan rame. Bisa 100.000 lebih ya. Potong sedang. Ah, balak utak berapa? Ini 38. 35 ya. Kilo aja. Yang gede, yang sedang, yang kecil. Yang kecil aja. Aku suka banget sama balak utak. Balak utak itu sama nggak ya sama cumi? Kalau cumi kan ini, itu balak utak. Ini cumi. Minta cuminya A, sekilo A. Berapa sekilo? Hah? Cuminya sekilo 70. Yang sedang aja. Enggak suka yang besar, rupanya yang sedang aja. Kenapa tahu dimasukin ke YouTube? Iya tahu. Hah? Itu cuminya 70.000. Iya, satuin. Aa, boleh. Balak utaknya 35.000. 35, 102. Eh, 103. 103.000. Hati sapi ini berapa sekilo?
minta spilok. Babat. Oh. Ini teh apa sih, tamusu ya? Iya. Tapi sapi aku senang ini dimasak di steak. Itu ikan apa? Mahulah sekilo. 50 ya? 50. Minta sekilo, ah. Ini ikan kakap, fresh banget deh. 1 kilo. Sapi sapinya masih segar loh. Apalagi udah. Udah. Ini kerang dari mana, A? Ini dari Cirebon. Aman gitu nggak ada racunnya? Aman. Sudah lama sih. Kalau ada racun, ada yang mati. Banyak kan kalau yang dari Jakarta nggak mah? Ini mah. Yang dari Ancol ya? Iya, ini mah dari Cirebon. Dari Jakarta banyak racunnya. Airnya sih. Dua macam kerang murah cuma 28.000. Oh, ini biasanya baru datang ya jam segini ikan-ikannya jadi seger banget gitu. Biasa aku kesini kadang seminggu sekali atau dua minggu sekali gitu isi kulkas ya. Oh, ini biasa sih aktivitas rutin aku ya, belanja keperluan keperluan dapur gitu. Karena kalau di supermarket kan mahal, jadi kalau di pasar gini udah seger terus murah gitu. Enak aja. Kita bisa nawar-nawar gitu. Ini biasa restoran, kafe-kafe juga belanjanya ke sini ya. Buat jual lagi juga suka belanja ke sini. Karena ini murah banget. Aku mau beli jeruk nih sama bumbu-bumbu. Beli jeruk, A. Jeruknya sekilo. Lemon ada? Ini lemon bukan? Berapa sekarang sekilo? Lagi mahal ya? Lemonnya sekilo. Bawang putih sekilo. Bawang putih yang kupas yang biasa? Bawang putihnya setengah aja deh. Yang biasa? Bumbu-bumbu dapurnya kelop banget. Ada sebagian yang udah aku tanam sih di kebun, jadi aku nggak beli yang ada di kebun. 5-10 ya udah aku beli lagi 5-10. Jahe masuk nggak? Jahe, laja, kunyit, daun salam, daun jeruk udah berapaun? Bawang putih udah 14, 24, sama 36 teh. Timun seberapa? Jadi berapa? 4.000 nasi beda-beda. Oh, jadi seberapa sedikit? Uang aku udah bubuk gini. Jadi berapa? Aku barusan beli 10.000. 36. Hah? Jadi 36? Ya, sampai 10 kan? Udah cantik. Nama 10. Nih, ini bumbu dapur ya, 36.000 plus elap 10.000, dapat 5. Dapat 3 macam buah
74.000. Melon, mangga, pepaya. Oh, nanasnya udah belum? Udah. Nanasnya mana? Oh, ini. Oh, berarti dapat 4 buah ya. 74.000. Ini mau aku bikin jus kale ya. Ini seger banget sama